Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tunggu bersama Motion Banking. Mereka berdua meninggal karena kecelakaan. Sehari setelah hubungan Papa dan Sofia diketahui sama Mama Sarah. Setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Pak Jimmy, bisa tunggu di depan kita ya? Baik Pak. Perkenalkan, ini anak saya, Rena. Hari ini Rena akan ikut kita meeting ya. Halo Rena. Halo. Rena menurut di sini. Bilang makasih. Makasih. Sama. Sini, duduk dekat Papa ya. Silahkan, kita mulai ya. Nggak apa-apa ya, Pak, kita di halaman sini. Iyalah, lebih enak di sini kok. Ya, sekaligus mencari udara segar lah. Ya. Oh iya, Pak. Boleh nggak sih Papa cerita soal Mama? Kamu mau tahu apa tentang Mama? Aku mau nanya soal pas mama lagi hamil aku. Mama ngidam apa, Pak? Waktu mama kamu hamil kamu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Surya. Pak. Mak, tumben nih, Mak. Ada yang gak mau salim. Kakak kamu kenapa? Lagi ngambek dia, Mas. Mas Surya sih sibuk banget. Istri lagi hamil, malah tinggal-tinggal dinas. Dia itu pengen ditemenin, Mas. Ya kan mesti kerja. Nanti kalau gak kerja, gak ada uang. Ya. Harus bagaimana supaya nggak ngambek lagi? Sebenarnya sih dari pagi Kak Sofia itu lagi pengen rujak, Mas. Rujak? Kenapa nggak beli aja? Ya dari tadi rujaknya udah ditungguin, cuman nggak datang. Makin moody deh dia. Tenang, suamimu sudah datang. Aku yang bikin rujak. Tunggu ya. Aduh pedes. Aduh, tambah lagi. Makasih ya. Udah gak ngambek lagi kan? Tanggung dikit lagi. Yakin bisa sendiri? Bisa. Mau aku bantuin gak, Mas? Nanti bantu ngabisin aja. Lucu banget sih mama sama papa. Terus yang ngabisin siapa? Pasti papa kan? Iya,
Karena mama cuma toel sedikit, abis itu gak mau lagi. Jadi yang ngabisin rujaknya itu papa sama Tama. Sampai seharian papa kepedesan. Maaf aku potong. Tapi Tama itu siapa? Kakaknya mama? Atau saudara atau adik? Enggak, Tama itu adiknya mama. Perbedaan umurnya memang agak jauh sih. Beda sekitar 8 tahun lah. Berarti aku panggilnya Om dong. Om Tama di mana sekarang? Om Tama juga udah meninggal. What do you think, Mr. Tan? I agree, Mr. Aldebaran. This is good. Very good. Kenapa? Rena lapar. Gitu, saya pesenin makanan aja ya ke bagian dapur. Ya, makasih, Bel. Sebentar ya. Sorry, Mr. Tan. It's okay. Okay. Your little princess is very cute. Thank you. Bilang, say thank you. Thank you. Terus Om Tama meninggal kenapa, Pak? Dia meninggal sakit atau apa? Mereka berdua meninggal karena kecelakaan. Sehari setelah hubungan Papa dan Sofia diketahui sama Mama Sarah. Sar. Ma, Sar. Dengar dulu, Sar. Kasih waktu aku untuk jelasin, Sar. Sar, please. Please, Sar. Sarah. Ayo ngomong sama aku. Sarah. Buka pintu sebentar. Sar, sebentar. Sebentar, Sar. Sar. Kasih waktu aku untuk menjelaskan semuanya. Please, Sar, tolong, Sar. Sarah! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku harus ngomong sama Sofia. Laluan! Berani-beraninya Anda menyakiti hati kakak saya. Dengar dulu, Tama. Pantes ya. Selama ini tuh Anda selalu sibuk. Ternyata Anda memiliki istri yang lain. Dan Anda hanya menjadikan kakak saya itu mainan. Tama, dasar laki-laki bejat! Saya salah. Saya minta maaf. Tapi nggak pernah saya mempermainkan kakak kamu. Saya mencintai kakak kamu. Bohong! Saya cinta Sofia. Bohong! Tama, dengar dulu. Anda ini laki-laki hidung belang yang hanya memanfaatkan kebaikan hati kakak saya. Saya cint... Udah, Tama, udah. Kita pergi dari sini. Saya tidak akan melakukan Anda! Sofia, kamu kemana? Jangan sebut nama saya lagi. Saya nggak mau dicap sebagai perempuan perebut suami orang. Aku yang salah. Kamu nggak salah. Aku yang salah, Sofi. Masih. Sofi, kamu lagi hamil, Sof. Sama anak-anak kita. Sofia. Sofi! Sof! Itu terakhir kali
Papa ketemu sama mama kamu dan Tama. Sehari setelah itu Papa dapat kabar kalau Tama dan mama kamu meninggal. That's all our company can give you benefit. That's all our presentation to you. Thank you. Rena, gak sopan. Kenapa kentut? Rena mau pulang. Rena, sama tante aja ya ke kamar mandinya. Tante temenin. Aku maunya ditemenin papa. Boleh nggak, pa? Iya, iya. Papa temenin ya. Ayo. Sorry, Miss Ada. Begini Pak, saya sedang mencari satpam yang memenuhi syarat. Diutamakan yang memiliki kemampuan bela diri Pak, untuk menjaga rumah bos saya. Kami mempunyai beberapa kandidat, mungkin cocok untuk itu Pak. Oh baik, kalau gitu boleh saya minta CV beberapa kandidatnya, biar saya bisa tunjukkan ke bos saya, nanti bos saya yang akan pilih. Baik Pak, sebentar saya siapkan data-datanya. Mohon ditunggu sebentar. Baik, terima kasih.